Usaha menyelamat harimau terus dipertingkat menerusi program pelindungan dan pemantauan harimau di beberapa lokasi tumpuan. Menurut Menteri Air, Tanah dan Sumber Dr. Xavier Jayakumar, pihaknya komited menjalin kerjasama dengan Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan bagi menyelamatkan spesies berkenaan. Program mendapat kerjasama Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia bagi aktiviti rondaan dan penguatkuasaan. Tapi tahun depan kita akan minta untuk menambahkan belanjaan ini. Ini semua dalam juta-jutaan negara sebab bukan senang untuk kita beri 2,000 orang yang akan bekerja sebagai askar di dalam hutan tu. Dia ada allowance dia, dia ada allowance makanan dia, dia ada allowance harian dia, semua itu. Kalau kita kira semua sekali untuk 2 tahun saja, itu lebih dari 50 juta ringgit. Beliau ditemui selepas merasmikan sambutan Hari Hidupan Liar Sedunia 2019 dan pra-pelancaran kempen Selamatkan Harimau Malaya di Ibu Negara. Sepanjang tempoh 2013 hingga 2018, 98 rakyat tempatan dan 64 warga asing ditangkap atas kesalahan pemburuan haram. Aktiviti pemburuan dan perdagangan haram mengakibatkan penurunan populasi harimau kepada kurang daripada 200 ekor.